Kericuhan antar supporter sepak bola mewarnai laga antara Arema Indonesia melawan Persipura Jayapura di Stadion Ganjuruhan Malang, Jawa Timur. Kelompok supporter dari kedua kubu terlibat saling lempar akibat saling ejek. Kericuhan bermula saat sejumlah supporter tim Mutiara Hitam Persipura yang berada di sektor VVIP Stadion Kanjuruhan berteriak mengomentari permainan kedua kesebelasan yang berakhir seri 1-1. Tidak terima tim kesayangannya diejek, supporter Arema, Aremania yang duduk di sektor VIP tersulut amarahnya dan berteriak ke arah supporter Persipura. Situasi semakin memanas saat kedua kelompok supporter terlibat aksi saling lempar bungkusan makanan dan air mineral ke arah lawan. Tidak ingin berujung bentrok, personel Dalmas Polres Malang yang berjaga turun melerai dan memisahkan kedua kelompok tersebut. Beruntung kericuhan ini tidak berlanjut menjadi bentrokan fisik antar supporter.